بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa rahimakumullah, sekarang kami berada di sekitar pelabuhan di mana kita melihat ada banyak kapal yang lalu lalang. Pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun." وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. Dan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi mereka adalah kami angkut mereka dengan bahtera yang penuh dengan muatan. وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. Dan kami ciptakan bagi mereka yang semisal dengan bahtera itu. Pemirsa rahimakumullah, jadi banyak jenis bahtera. Berbagai macam jenis kapal, pemirsa rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui, ada kapal feri, ada kapal selam, ada kapal tongkang, ada perahu nelayan, kemudian ada speedboat dan lain sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai macam jenis kapal yang semisal dengan kapal tersebut, pemirsa rahimakumullah. Jadi pemirsa rahimakumullah, kapal dapat berlayar, dapat menyeberangi lautan, bahkan mengarungi samudera yang luas ini atas izin Allah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan yang namanya akal manusia ini sehingga manusia dapat membuat kapal dan bisa sebagai alat transportasi laut. Wallahu a'lam bissawab.